depan kampung peselan desa Trebet. Aman dan kondusif. Sekali lagi, paguyuban kampung peselan desa Trebet. Aman dan kondusif. Terima kasih. Pengukuhan paguyuban kampung pesilat desa Krebet, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun. Paguyuban adalah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan didirikan oleh orang-orang yang sepaham atau sedarah untuk membina persatuan dan kerukunan di antara para anggotanya. Inilah sebagai teladan kita semua, tiga organisasi atau pencak silat, ikrar pengukuhan dan perdamaian guyub rukun dalam satu desa, yaitu organisasi pencak silat, Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun, Pagar Nusa, dan Ikat Spikra Sakti, menyatakan hidup berdampingan dan guyub rukun, tolong menolong gotong royong luar biasa. Acara juga dihadiri oleh aparat keamanan dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Krebet, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun. Indahnya hidup guyub rukun dan cinta damai, walaupun berbeda-beda aliran pencak silat, tapi tetap guyub rukun dan kompak. Luar biasa, hanya ada di Pilangkenceng, tepatnya di Desa Krebet. Jati malu. Untuk oknum organisasi-organisasi pencak silat yang masih suka bentrok, mau jati apa dan mau sampai kapan bisa guyub rukun dan damai? Seni pencak silat adalah warisan budaya leluhur Indonesia. Jangan pernah dikotori dengan oknum yang tidak bertanggung jawab. Semangat terus, saudara-saudaraku. Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun, Pagar Nusa dan Ikaspi Kerasakti Desa Krebet, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, luar biasa. Paguyuban, Kampung Pesilat, Desa Krebet, aman dan kondusif. Semangat!